Simak perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, besok, Selasa, 27 Juni 2023. Mengutip Instagram Info BMKG, Sumatera secara umum hujan ringan, namun Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau berpotensi hujan sedang, Jambi berpotensi hujan lebat. Jawa secara umum cerah berawan, namun Jawa Barat, Jawa Tengah berpotensi hujan sedang. Bali, NTB, NTT secara umum cerah berawan, namun Nusa Tenggara Timur berpotensi hujan sedang. Kalimantan secara umum hujan ringan, namun Kalimantan Timur berpotensi hujan sedang, Kalimantan Utara berpotensi hujan lebat. Sulawesi secara umum hujan ringan, namun Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Gorontalo berpotensi hujan sedang. Maluku dan Papua secara umum hujan ringan, namun Maluku berpotensi hujan sedang, Papua berpotensi hujan lebat. Dikutip dari web Meteo, BMKG, Go, ID, berikut daerah-daerah yang perluas pada potensi cuaca ekstrim, Selasa, 27 Juni 2023 sedih. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Aceh Sumatera Utara. Sumatera Barat. Riau. Kep. Riau. Bengkulu. Jambi. Sumatera Selatan. Kep. Bangka Belitung. Lampung. Jawa Barat. Nusa Tenggara Barat. Kalimantan Tengah. Kalimantan Utara. Kalimantan Timur. Sulawesi Utara. Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Maluku Utara Maluku Papua Barat Papua Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Banten Nusa Tenggara Timur Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Thank <laughs> you.